betul Pengadilan Agama Cikarang telah menerima perkara ekot dengan jenis perkara cerai gugat, kumulasi dengan hak asuh dan nafkah anak. Dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2022 dengan nama para pihak yaitu Natalie Hostel yang telah menguasakan kepada kuasa hukumnya yaitu Majelis Besar Surya Sarjana Hukum menggugat kepada saudara Susisna Bindodo Mulyana sebagai tergugat. Kemudian setelah diregistrasi perkara tersebut ditunjuk majelis hakimnya oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang yaitu pada tanggal 5 Juli 2022 dan majelis hakimnya juga telah menetapkan hari sidang, hari dan tanggal sidangnya pada tanggal yang sama yaitu sidangnya ditentukan nanti pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Yang kalau di dalam gugatan yang saya tahu di Pengadilan Agama Cikarang yaitu gugatan cerai kumulasi dengan hak asuh dan nafkah anak. Ada tiga. Semua ya, itu dicantumin di kumulasi. Ya, kalau masalah persidangan yang jelas nanti kedua belah pihak ini akan dipanggil untuk menghadap sidang pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 ya. Nah, nanti terkait materi dalam persidangan nanti majelis hakim yang menentukan. Seperti itu. Mediasi biasanya seperti itu. Ya, mediasi kalau seandainya dua-duanya hadir atau kuasa hukumnya hadir kedua belah pihak nanti akan ada upaya untuk mediasi. Kenapa teh? Mau cerita teh? Sebenarnya ada permasalahan rumah tangga apa sih teh?